Aban crash lagi pemirsa. Yoi bro, kita pulang karena barusan sudah makan di perut ya. Kita mampir dulu ke rumahnya EF kayaknya. EF Sopandi Tech. Ayo. Si Saban crash lagi pemirsa. Waduh. Waduh. Ya pemirsa Chris. Aduh, ini. Aduh. Cing masalah bang. Waduh, pemirsa ini jatuh pemirsa. Pokoknya kita konten dulu yang penting kayaknya kontennya lagi kudu 12 menit. Dawe ya teman kudu katukang kudu kupipa we. Ya apa ya kupipa? Kudu kupipa. Oh iya. Tapi atas kan.
goyang aja nih. Sama ngagilek, ngagilek. Aya karekam goyang. Tapi dah aya konten. Heeh. Ah, sia sahaeun pek. Aing ngadon jadi ayang seuri atuh dah. Lanjut lagi, guys. Ah, sabar, sabar. Pengaman, oh, kare, 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 kolom, kolom. Untungnya itu lagi pelannya, kita lagi belok, nggak kebut-kebutan. Nggak ada yang cacat sih. Nggak ada yang luka-luka juga sih, sabarnya aman lah. Aduh, aing ngarang seri wae anjing. Yeah.
rebut coy. Oh itu kan. Saya mah paling belakang aja, soalnya ini konten. Mumpung cuacanya lagi cerah juga kan. Aduh, mau ngomong apa ya? Bingung gue ngecebrek ge. Ngecebrek naon aja. Jadi orang saya bingung. Adanya Abang Raden aja kalem. Kalian kalau exhaust besar itu seperti gini, karena gini ya, plus minusnya exhaust besar kalau di jalanan rata itu wah enak, pokoknya di jalanan rata paling enak exhaust dengan lebar 42, tinggi 23,5 atau 24 paling enak bener. Cuman kelemahannya ya seperti ini, ditanyakan agak ngahem-hem kurang, karena powernya terbentuknya di putaran atas gitu. Pas ketika si Sehar pompa kenceng tarik gitu. Duh.